Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kasur Modifit, channel yang membahas tentang hobi lelaki. Di sini kita ada Hyundai Avega tahun 2008. Modifikasi minimalis ya guys. Ini tipe GL, tipe tertingginya Avega. Warna silver metallic ya. Warna apa sih ini? Silver metallic. Iya. Untuk lebih jelasnya kita panggil si pemiliknya atau si ownernya, Mas Pras. Halo. Halo Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTuber guys, YouTuber guys. Coba lagi di channel saya. Okay. Apa ini gimana? Dari hasil YouTube? Nanti kita cerita aja di dalamnya. Iya iya. Ya. Gimana? Kenapa pilih Honda Avega Mas? Kenapa pilih Honda Avega? Ini sebenarnya nih saya cerita singkat ya, saya beli mobil ini. Jadi ini sebelum saya beli mobil ini, saya sudah riset dulu ya. Oh iya. Ceritanya pengen punya mobil sedan, yeah. Nah yang istilahnya harganya di kisaran 50 jutaan. Nah saat itu ada beberapa pilihan, opsi pilihan yang bisa saya pilih. Saya bisa pilih Vios Limo, yeah. Nah, X-Taxi gitu, yeah. Ya. Terus ada ya mobil-mobil Jepang, ada Soluna, kemudian ada City Z. Honda City Z itu. Itu beberapa pilihan. Kemudian saya unit-unit yang saya pas coba gitu. Test drive gitu ya, yeah. Pertama saya coba Limo, saya coba City Z, kebetulan yang terakhir kebetulan saya coba Avega. Nah pilihan ketiga yang merasa nyaman itu Mas, merasa nyaman. Terus saya coba riset, searching spare partnya bagaimana, perawatannya bagaimana. Ternyata di grup-grup Avega itu kebanyakan ininya positif Mas, responnya positif, perawatannya mudah, spare partnya juga gampang. Nah, walaupun ini mobil Korea. Nah, mobil Korea tapi perawatannya ternyata mudah dan spare partnya sangat banyak sekali di pasaran. Mudah sekali di pasaran. Gampang ya? Iya. Irit juga. Iya. Terus bukan ekstasi juga ya? Bukan ekstasi juga, iya. Kebetulan bukan ekstasi juga. Kebetulan salah satu yang saya pilih juga ini mobil looknya kan sedan. Ini kan looknya sedan nih. Ini kelihatannya mobil sedan, tapi ternyata ini adalah liftback gitu. Iya, benar. Liftback itu kan bagasinya kaca ikut terangkat. Oh iya, kayak RX7. ini kan looknya sedan ya, Avega looknya sedan. Tapi ini bagasinya bisa, dan bagasinya sangat luas sekali. Betul, saya mendulang apa yang menunjang usaha saya juga bisa bawa barang banyak. Konveksi. Nah, kursi bisa dilipat juga. Oh bisa? Iya, kursi kan bisa dilipat. Oh, nah, akhirnya bagasinya juga lebar. Kalau sedan kan cuma hanya di bagasi belakangnya saja. Kalau ini kayak hatchback gitu. Iya, iya. Gitu, Mas. Cerita singkat dari saya. Jangan-jangan ini mobil niru RQ7 ini. Ini beli udah kayak gini, Mas? Enggak. Apa ada modifikasi? Dulu waktu pertama kali beli ini masih full standar. Masih full standar. Beberapa yang saya modif itu bagian velgnya, ini velg sederhana saja. Ini velg, ya, velg ring 15 ya. Iya, ring 15. Ban ukuran ini saya lupa ukurannya berapa nih. 185/55 kayaknya. 185. Iya, sama. Sekarang ini velg, kemudian yang saya rubah lagi. Itu taktel. Taktel ini sudah bawaan. Oh, sudah bawaan. Iya, sudah bawaan. Karena tipe tahun 2008 ini seperti ini. Ada yang beda itu tahun 2008 ada juga yang model taktel. Yang model taktel juga ada. Tapi ini ada yang model spoiler ya seperti ini. Seperti ini. Oh, berarti dari pabriknya aja udah keren ya? Iya, udah keren. Kemudian ya karena mobil sedan kan paling bagus looknya agak diceper. Iya, ceper ya. Nah, per juga diganti, dipotong biar tidak lebih sedikit ceper, tapi nggak terlalu ceper, biar tetap standar nyaman. Standar harian lah, ceper ya, standar harian, jadi nyaman, masih nyaman dipakai keluar. Bukan buat kontes ya. Iya, paling dikit-dikit sih ada audio, tambahan subwoofer kolong, biar ada suara cetek-cetek-cetek gitu. Oh, iya. Itu di dalam, udah itu aja sama pasang kamera mundur itu aja udah. Oh, kamera mundur pasang ya, bukan pasang. Dari bukan bawaan, ya. Jadi kita pasang sama ini udah talang-talang ini juga pertama nggak ada kita beli. Untuk masalah keiritan ini nggak kalah sama mobil sekarang ya Mas? Betul Mas, kalau saya bisa bilang ini termasuk
irit ya, irit sekali daripada ik. Jadi ini sangat, menurut saya sangat irit sekali. Jadi buat ya jalan-jalan lebih hemat lah. Iya benar. Lebih hemat. Tapi yang pasti kalau mobil tahunnya sudah lama kan pasti ada minusnya, iya, juga kan ya. Iya, ada penyakit. Ada penyakitnya. Kalau Avega itu penyakitnya itu yang paling sering itu di apa namanya, saya lupa. Mesinnya ya biasanya agak sering glitik gitu. Oh. HLA. HLA. HLA itu kan Avega ada 12. HLA itu kan kecil-kecil kan, bentuk HLA. Oh. Mungkin bisa searching di internet tuh HLA, bentuknya kan kecil itu. Jenis apa sih? Itu kayak di mesin biasanya di Timor juga ada. Oh. Nanti bisa searching nih HLA seperti ini gambarnya ya. Nanti bisa dilihat HLA. Ini di Avega itu ada 12 HLA. Ini biasanya penyakitnya di situ. Kadang-kala satu saja HLA yang sudah agak kurang bagus atau biasanya kan bentuknya HLA kecil itu biasanya agak keras. Biasanya kalau yang kurang bagus itu udah kayak ngeper gitu ya. Oh iya. Itu dampaknya ke mesin. Mesin bisa bunyi klitik, bisa bunyi tek 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 gitu. Saya ada videonya, nanti saya kasih videonya untuk. Ada 12? Ada 12. Yeah. Ada 12 HLA. Saya udah kasih semua, Mas. 12-nya. Dan satu HLA itu yang orisinil yang bagus itu sekitar harga 130 yang original. Bicara. Satu HLA dikali 12. Jadi lumayan. Oh, jadi semua Pak HLA itu rusak harus diganti semua? Enggak. Kalau misalnya rusak satu atau dua bisa kan satu atau dua saja. Oh iya. Cuma lebih bagusnya kalau pengen lebih nyaman, lebih ini lagi diganti semua. Kalau misalnya kondisinya memang perlu diganti, kalau perlu nggak perlu diganti ya nggak perlu diganti. Hmm. Ini mesin masih standar, Mas? Mesin masih standar. Kira pakai V8. Dan ini 1500 ya, jadi lumayan kenceng juga. Iya. Ini bagian dalamnya, guys. Wah, berantakan. Ini karena mobil harian. Jadi beginilah. Ini mobil harian, jadi ya berisi ini berantakan lah. Iya, ya. Tapi untuk mobil sekelas budget segitu ya. Iya, terus juta. Tahun segitu juga. Betul. Ini termasuk udah apa ya? Mendekati mobil yang sekarang ya, ya. Nyaman dan nyaman. Pasti nyaman sekali. Iya. Nyaman sekali. Handlingnya juga enak kan, tadi Mas Ahmad sudah nyoba kan sendiri. Handlingnya enak kan. Setirnya enak buat halus. Gigi 2 aja buat kecepatan 40 sampai 50 enggak gerung-gerung ya. Iya, masih enak di jalan pelan. Iya. Ya ini salah satu kelebihan Avega, karena dari banyak yang review di grup-grup Avega di Facebook dan sebagainya, itu reviewnya rata-rata positif pemakaian Avega. Yang penting satu, perawatannya gitu, perawatannya harus bener-bener ini, oli yang teratur gitu. Ini berarti Avega masih ori semua, Mas ya? Masih original semua, orinya aja masih bagus. Iya, cuman ini ya, ori masih original. Masih bagus semua ya? Masih bagus. Ini plafon-plafon juga masih bagus. Catnya juga masih bagus. Catnya ya banyak yang inilah, orang pakai hari ini pasti lecet-lecet ya. Tapi menurut saya masih bagus semua, guys. Dari bagian depan masih ori juga. Ori original juga. Oh, ini original semua, guys. Bagian mesinnya juga walaupun kecil penuh loh di bagasi, coba sekarang kali pengen lihat. Oh iya, kita lihat bagian bagasi ya, guys. Alah. Nah, ini untuk mesinnya SOHC ya, 12 cc. Penuh kan, Mas? Iya. Penuh sekali. Tapi rapi ya, Mas ya? Iya, rapi. Ya, kalau ini karbon. Wah, wow, lebih ini. Lebih kece ini mungkin. PR-nya ini masih lampu ya. Ah, ini lampunya nih udah kusam banget nih. Perlu minta diganti. Iya, bukan diganti. Digosok-gosok. Gosok-gosok aja, Mas. Iya, biar keluar jinnya gitu. Iya, biar keluar jinnya. Atau dipakein stiker, Mas. Kan ada, Mas, yang stiker transparan. Oh, ada. Ada. Ini sini udah pakai stiker loh. Tuh. Oh. Nah, ini mungkin salah satu kelemahannya aja, bukan kelemahan ya. Oh, iya, mesin, tadi apa, Mas? Yang tadi disebut apa? HLA. Mana, Mas? HLA itu posisinya ada di dalam mesin di sini ya. HLA itu udah kecil-kecil, ada 12. Itu kayak ini, kayak kalau mesin jahit itu kayak suara rajutan gitu. Oh, berjejer sini, Mas. Berjejer ada 12 HLA. Oh.
Jadi ya saya juga kurang terlalu paham tentang dunia permesinan. Iya. Cuma yang saya rasakan perbedaan Avega sama mobil-mobil yang sekarang gitu ya, kayak Agya, Ayla gitu, itu kan mungkin mesinnya lebih terdengar lebih halus. Iya. Kalau ini mungkin terdengarnya lebih agak keras ya mesinnya ya. Tapi halus juga mas. Halus juga. Iya. Menurut saya gitu, menurut saya masih itu ya, agak kurang agak kenceng di suaranya. Iya, tapi termasuk untuk mobil tahun segini masih dibilang yeah, halus. Nyaman juga dipakai. Nyaman juga, iya. Untuk harian, untuk style juga. Style ya lumayan lah. Lumayan lah. Lumayan. Buat mejeng. Ya, tongkrongan anak ya, muda. Ya. Sekelas ini apa namanya ya, yang hemat-hemat gitulah. Buat budget-budget karyawan mas. Iya betul, budget-budget karyawan. Ya mungkin cukup sekian ya penjelasan tentang Hyundai Avega. Avega, Hyundai Avega. Mungkin jangan lupa mampir ke channel Inspirasi Insight. Okay. Jadi tentang inspirasi semuanya mas ya. Inspirasi tentang dunia usaha. Nah ini sejarahnya mobil ini saya beli dari hasil tabungan gaji YouTube ya. Wes. Jadi dapat penghasilan dari YouTube kita kumpulkan kan. Iya, iya, iya. Kemudian ternyata ya nambah-nambah sedikit lah, jadi alhamdulillah jadi kendaraan iya, gitu iya, buat keluar. Bermanfaat mas ya. Bermanfaat juga buat usaha. Bermanfaat buat usaha juga ya. Iya betul. Ya, siap. Mungkin cukup sekian video dari kami dari Kasper Modifit. Untuk mobil ini sangat recommended ya guys. Bagi yang belum subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi lelaki. Salam hobi lelaki.